Ah, mati 5, Bro. Mati. Kita jadi tukang wallbang ya. Ada 2. 3. Dapat 1. Dapat 2. Wow, mantap sekali, Ma, Bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, Ma Bro, kita kedatang skin legend dari UL 736 terbaru nih, Ma Bro. Ya, wah, gokil sekali, Ma Bro. Ya, ini skinnya menurut gue futuristik banget nih, LMG terbaru kita ini, Ma Bro. Oke, kita atur dulu ya, Ma Bro, loadout-nya ya. Ini udah bener sih ya, ultinya ntar gue ganti nih. Kayaknya kalau main LMG kan jauh-jauh, kita pakainya tuh cocoknya sih menurut gue kita pakai claw aja lah. Ya, terus ini Golite nggak perlu sih, Bro. Kita ganti Shokarsi yang toksik-toksik dikit ya kan. Secara player ranked kan pasti toksik kan, mainannya molotov gitu-gitu loh ya. Oke, tapi gue harus sih molotov juga ya. Menurut kalian gimana? Gue pakai molotov gue ya. Kasih molotov nih. Biar serem-serem dikit ya kan, Ma Bro. Wah, ini udah cocok sih lotot ini, Ma Bro. Dan ini karakternya ya. Si Tokyo nih, Ma Bro. Karakternya gokil ya. Jadi untuk kalian nih, Ma Bro, yang pengen top up CP, langsung aja follow Instagram @odzstore, atau kalian bisa ke website langsung untuk top up, Ma Bro, www.odzstore.com. Nah, di sana kalian bisa top up. Pokoknya cepet banget ya masuknya di antara yang lainnya, karena ini sistemnya udah otomatis, Ma Bro. Kalian pilih aja yang top up versi Garena-nya, tapi kalau kalian mau top up versi murahnya itu masih manual, oke? Okay? Yo, Ma Bro, let's go. Kita langsung saja review dulu ya. Kita review ke training mode. Baiklah, Ma Bro, kita inspect dulu, Ma Bro. Oke, yang gue lihat ini UL 736 legendary terbaru ini, Ma Bro, bentukannya simpel banget ya, futuristik. Dan gue lihatnya tuh nggak kayak LMG, bahkan ini kayak lebih ke assault rifle loh ya dari bentukannya, Ma Bro, atau SMG ya. Jadi membuat mindset di otak kita kalau senjata ini tuh tidak terlalu berat lah. Soalnya yang kita tahu LMG tuh senjatanya berat-berat ya kan, dari bentukannya ini simpel sekali. Dan seperti yang kita tahu, Ma Bro, kan ada LMG UL 736 yang apa tuh namanya ya, yang legendary satunya, itu bentukannya menurut gue kurang sih yang sebelumnya ya. Ini better lah. What do you think, Ma Bro? Ini pakai nostock doang tapi udah lurus banget, cuy. Keren sih, kokil. Dah, gue mau langsung cobain ke ranked, Ma Bro. Let's go. Yo, eh, dapat sign of hard point, Ma Bro ya. Yo, kita langsung aja kasih tahu yang suarem-suarem. Hard point identified. We tied for the lead. Pak, ya Allah, ada shotgun ya. Aduh, jangan sampai gue keluar shotgun gue deh. Mancing-mancing aja musuhnya ya. Bahaya kalian kalau udah kena shotgun no CDZ. Sadis. Oke. Dapat 1. Dapat 2. Wow, mantap sekali, Ma Bro. Eh, lo. Itu tadi sebelah gue musuh. Mana yang musuhnya ya? Ayo kawan, kita pasti bisa. Taruh santai dulu. Ah, mati 5, Bro. Mati. Kita jadi tukang wallbang ya sini. Nice, Ma Bro. Aku akan keluarkan UAV dan aku akan keluarkan Shokarsi. Kita player LMG tuh enaknya di sini kalau ngelipam bensin, Ma Bro. Bye. Mantap sekali, Ma Bro. Bentar, kita setup ya, setup, jangan lupa setup kawan. Setup. Ini dimajuin sama bocah. Hai, tungguin dikit aja. Hard point identified. Capture the objective. Repeat UAV. Mantap, Ma Bro, langsung ratain aja 2 ya. Nice, Ma Bro.
Kita kasih tahu yang serem-serem. Molotov kita lempar, jangan lupa. Weh, weh, ditabrak aku, aduh. Wedus. Aduh, bahaya kawan. Jangan lupa setup lagi. Jangan lupa setup ya. Kita. Jadi player support. Ya kawan, keluarkan defensive wave untuk membantu teman kita. Ya, gue lagi keluarin defensive wave mati loh kena Mac 10. Hardpoint contested. Mati kawan, mati lu semuanya. Wah, tuh. Aduh, gila musuhnya jago-jago banget nih Mabru di game kali ini. Santai. Mantap Mabru. Gila, enak banget ya LMG-nya. Worth it gak sih? Aku mati lagi. Tapi gak apa-apa Mabru, santai aja. Molotov lagi yang gue pegang ya kan. Santai. Gue lempar situ deh. Mati lu, gila enak kan. Kasih tahu yang serem-serem. Mana lagi musuhnya? Nice sekali Mabru. Wah, enak sekali kan? EZ Gaming Mabru ya. Mekten kita libas nih. Oh. Mana lagi musuhnya? Oke. Apa enggak menangis dia Mabru? Nangis kau dek. Nangis sekarang juga. Mantap Mabru. Kali ini Mabru agak keren sih ini ya. Well 736 gue akan coba buat ngeras nih. Ya men-challenge diri gue oke. Okay? So let's see apakah gue bisa. Yo. Kita coba saja. Sumpah. Sado gue lupa pakai guho kawan. Dua, tiga, sumpah hilang coy, temennya kabur, gile, UL736 gue gak ada tandingan ya bosku. Oh my god, Mabru, gue gak realize ada orang di situ. Dan apabila... Baru ini udah mati duluan aja ya kan? Apa kita main santai dulu, teman-teman? Gila. The best gak sih? The best gak sih bro? Gua melakukan pembalasan. Mereka kesana mulu ya. Gua yakin mereka akan berubah pikiran bro. Akan lempar molotov. Masih di sini. Ya.
Oke oke, gua akan coba ngeras mah bro. Nggak tahu sih bisa apa enggak ya. Ini selalu bukan pakai bungo cuy. Kayak apa gitu, aneh aja gitu loh. What the heck man, molotov lo di blok gua langsung. Temen gua berhasil memenanginya mah bro tanpa gua. Keren sih, temen gua jago. Oke, kita kemana sekarang kawan? Kemana sekarang kawan? Arah A deh. Gua akan tetap lari mah bro, coba ya lari-larian terus. Mati bro. Ada bom lagi ya, yalah. Aduh banget ya. Oh no! Udah keren-keren tuh ah. Ada musuh pula di sana ya. Gue yakin ini temen gue pasti bisa memenangi sih, Mam Bro. Ini udah last round ya. Dan udah 3 lawan 2. Kalau mainnya disiplin pasti menang sih. Ayolah. Disiplin. Nice one. 1 lawan 3. Kecuali 1. Disiplin menang. Kalau misalnya dia maju-maju 1-1 kalah. Nah, ke comeback gak sih? Janganlah, jangan comeback ya. Untung aja hitmark ya. Kalau misalnya satu hit, modar sudah kita. Nah ini jadi attachment atau gunsmith yang gue pakai mah bro. Di antaranya gue pakai tactical suppressor mah bro. Kenapa gue gak monolitik ya? Karena monolitik itu ADS-nya tuh bikin jelek 12% main ya nambahnya. Ada 10 spreadnya juga walaupun nambah damage range ya, tapi sayang juga ya. Jadi pelurunya agak sedikit menyebar gitu mah bro. Tactical suppressor udah oke sih, cuma 5% aja DS nya mah bro ya. Soalnya kan LMG itu open scope nya rada berat mah bro. Mau jelasin sedikit, let's talk nih movement speed ya. Sambil ADS biar kita nge-spray kan pasti kita mainnya gak heavy fire ya. Kalau LMG ini pasti nge-scope terus kan. Nah itu penting sekali sih ya, biar kita agak lincah sedikit pas lagi nembak. Biar bisa gocek-gocek sedikit agar saat battle itu kita tidak gampang terbunuh. Oke. Terus disable ini penting banget sih ya, biar musuhnya enggak bisa lari-larian cuy. Jadi pelan. Terus vertical recoil. Nah, ini biar tembakan kalian tuh tidak ke atas-atas recoilnya mah bro ya. Yang terakhir 60 round reload. Udah itu aja sih mah bro. Oke. Okay? Udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Dan jangan lupa pokoknya like video ini mah bro ya. Gue mau kalian like biar video ini trending, oke? Okay? Gimana guys? See you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.